Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini saya masih di daerah Tokyo, lagi di daerah Shinjuku ya teman-teman ya. Ini kita lagi mau lihat sebuah mall. Ini rame banget sampai ngantri. Lihatin aja itu antriannya. Ini mau naik tadi eskalator aja sampai disuruh tunggu, sampai diputerin sampai antriannya panjang. Nih, tuh. Banyak banget. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Jangan lupa tolong di like dan di subscribe ya. Langsung kita mulai. Tuh panjang ya antriannya. Nah ini adalah kita jadi mau ke sebuah toko ya yang serba 100, namanya Seria. Itu di lantai 4 ya, dari mall Mirui Annex. Nah, ini dia tokonya, model-modelnya kayak gini. Nah ini serianya tuh, model-modelnya kayak gini. Ini serba 100 yen. Kita lihat yuk setiap apa yuk penampakan nih. Nah ini kayak gini-gini ya, made in Japan. Ini harganya di mana ya, Seria color the days. Nah barang-barangnya kayak gini, ini mungkin buat barang pecah belah ya. Kita lihat yang lucu-lucu aja yuk. Nah, ini ada barang-barangnya. Nah, kayak gini. Apakah areanya, tapi ini harganya 1200 ya. Mungkin bukan di lantai ini ya. Artinya harganya 1100, bagiannya mungkin beda. Yuk kita cari yuk, bener apa tidak serba 100 yen. Oke, ini kita lihat. Kalau yang ini saya rasa bukan ya, bukan 100 ya. Ini harganya masih di atas 500 tuh. 580 masih mahal. Nah, jadi di lantai 5 ya teman-teman ya. Jadi 100 sampai 300 yen. Jadi bukan di lantai 4. Salah tadi yang versi mahalnya ya. Kalau ini versi lebih terjangkau yang di 1 sampai 300 yen. Nah, ini kita lihat siapa. Ini lucu ya. Kayak model-model kayak gini itu ya. Oh, ini masih 800 yen. Jadi 300 gitu. Oh, ini macam-macam nih tuh. Jadi berapa? Ini 300 yen kayak gini-gini. Kita lihat yuk. Ini 300 yen desi. Tuh Goofy 300 ya. Banyak yang kosong ya barang-barang. Ini tokonya gede banget. Ini apa? Ini lengkap ya, game-game PS4, PS5, Nintendo Switch, semua di sini semua tuh, lengkap banget tuh. Tuh mau game-game apa? Cuma nggak 300 ya, 2800. Jadi nggak semua item. Jadi ada barang-barang selected item ya. Yuk kita lihat yuk yang harganya 100 sampai 300 yen yang di mana. Ini juga ada barang-barang ini ya teman-teman ya. Tuh ya, barang-barang secondnya ada loh. Tuh. Ini 500 yen tuh. Teleskop untuk kameranya. Jadi ada barang-barang secondnya juga ya, tuh ya. Barang-barang yang udah rusak ya. Tuh, product may be damaged we kindly as your understanding. Jadi ada kemungkinan nih rusak, jadi mungkin cuma body only ya, kayak gini-gini ya. Ini udah ada yang pecah. Keren juga nih, banyak barang-barang yang antik-antik ya. Tuh ya, kayak DVD player. Oh apa ini? Ini apa? Perangkap nyamuk ya.
Jadi 500. Ini DVD room ya. Tuh, 1000 yen. Ini rame banget, pantesan tokonya. Earphone jadi 500. Iya, udah kayak gini. Ada handphone Oppo. Ini 500. iPhone Pro Max 11 79.000. Ya. Ini ada iPhone bekas juga, ada iPhone second. iPhone second. Bisa dilihat. Nah, ini semua ada earphone-nya. Nah, ini lengkap ya semua ya. Itu ya, teman-teman ya. Ini barangnya unik-unik loh. Tuh. Kalau yang suka anime. Oh, ini apa? Oh, ini foto-foto artis kali ya. 800. Ya. Kayak gini ya. Lengkap semua. Ini rame, banyak yang beli ya teman-teman ya. Soalnya semua barangnya lengkap, lengkap sih. Nah, seti ini ya teman-teman ya, 2000 tuh. Udah mainan juga. Gundam. Semua tentang ini ya, anime. Nah, ini ada kereta apian. Harganya variasi ya teman-teman ya. Ini tentang Tamiya semua. Caca Tamiya. Ini Gundam lagi. Tuh ya, kiri kanan ya, Gundam. Tuh, ada yang 1200. Tuh, 1200 yen. Kayak gini ya. Jadi kalau kalian suka Gundam, pasti demen banget nih kesini. Tamiya ini kok gak ada ya? Gundam semua nih. Ada tank-tankan ya, mainan ya. Tuh, lengkap tuh. Tank ini 4200. Tuh, harus dicat lagi ya. Cat dan airbrush. Ini hobi ya, teman-teman. Hobi mahal ya. Karena butuh alat-alat dan butuh cat ya. Marvel 900 1000. Di sini harus cermat juga ya teman-teman ya, banyak barang-barang yang bagus-bagus ya. Ah, ini lucu banget nih. Ini jarang-jarang ada nih, 3200 Back to the Future. Ya. Lucu. 3200 Back to the Future. Keren banget. Nih. Wah, anak kecil demen banget. Suka banget pasti kesini. Ini ada gantungan kunci 600 yen, 900 yen. Anime lagi. Lengkap nih. Ini penyuka figurin anime nih pasti demen banget ini kesini. Ya teman-teman ya.
Nah, ini yang harga-harga spesial kali ini. Yang di box. 300 yen boneka gini. Sampai pusing lihat ya. Barangnya banyak banget. Apa 800 yen? Jadi harganya memang variasi ya teman-teman ya. Dan seri ya ini tokonya itu banyak ada di mana-mana di area Tokyo ya, karena dia booming, laku banget. Karena barangnya paling lengkap. Ini sekarang mainan zaman sekarang udah seperti ini ya. Udah variasinya udah berbeda. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Kita jangan terlalu lama juga, nanti kepanjangan videonya. Jadi biar teman-teman ada gambaran aja di seria ini, toko seria ini ada barangnya apa aja ya. Itu lengkap teman-teman ya. Tuh model kayak Ultraman kayak gini aja ada. Ya. Oke. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Saya rasa itu aja videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Tolong jangan lupa di like dan di subscribe ya video saya teman-teman ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.